Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal muat pipa sesuai request kalian di video sebelumnya, guys. Kalian minta pipa-pipa yang besar dan kita bakal bawa truk Hino ini melewati jalur off-road ini, guys. Come on, let's go. Ini updatean baru lagi dari map Extreme Michael ya. Kita gaskan. Yo. Wah, ini pertama kali kita nyoba jalur off-road untuk update yang final ini, guys. Katanya sih ini udah final ya. Mungkin di next map mungkin dia bakal bikin lagi yang lebih ekstrim, guys. Ini kita cobain dulu nih. Kemarin kita udah cobain juga yang tanjakan ya. Jadi truk Dina muat gas LPG. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan nonton di video sebelumnya, guys. Video kemarin itu truk Dina melewati tanjakan yang ekstrim banget. Dan gila ngeden parah, coy. Ini muat pipa nih lumayan banyak banget. Dan suspensi Hino-nya lumayan agak empuk nih ya. Ini aku pakai skin tentara, guys. Jadi biar nuansanya kayak mobil Indonesia banget, guys. Wih, kayak mobil militer ya. Sayang sekali tadi aku pengen muat tank, cuman di sini trailer tanknya nggak mau muncul ya. Ya udah, akhirnya muat ini. Aku baca-baca lagi komennya di video sebelum itu minta trailer muat pipa. Wah, ini rame ya, guys ya, kalau jalur off-road di sini. Biasanya itu di updatean sebelum itu nggak ada trafik sama sekali. Ini udah ada trafiknya nih. Waduh, waduh, kalau dari dalam itu lompat-lompat, guys. Karena memang ini jalurnya action banget ini. Banyak lobang-lobangnya nih, guys. Lebih parah ini ya, lobang-lobangnya ketimbang yang di video sebelumnya itu. Aku lewat kayak gini juga, tapi dia agak rata gitu, ada bekas ban mobilnya, guys ya. Ini ada mobil lewat banyak, tapi di sini masih bergelombang jalannya, apa namanya, lobang-lobang gitu, guys ya. Waduh, ini susah sekali kalau jalan kayak gini, ngebut gak bisa ngebut, guys. Jadi kita santuy aja ya. Di depan ada gerbang tuh. Kemudian sampai depan itu, wah, kayaknya nanjak di depan itu, guys. Boleh juga tuh. Kita gaskan yuk, tambah gas dikit. Klakson, wih. Susah mau ngebut ini, jemping-jemping dia, guys, tuh. Waduh, ini kalau kalian naik mobil yang mabuk, ini udah auto nembak-nembak nih, guys. Semuntah nih. Keluar semua isi perut ini, guys, tuh. Jalannya kayak gini nih, melintir-melintir. Enaknya pakai mobil monster di sini nih. So, lanjut kita gaskan. Wow, gila, gas dikit langsung kayak gitu, bentur-bentur dia, guys. Ini udah dikasih semacam papan ya di tengah-tengah bolongan atau lubang-lubang kubangan tanah ini ya, tuh ya, papan atau besi tuh, guys ya, supaya meminimalisir terjadinya gonjangan, guys. Tapi tetap aja ya, banyak yang ini enggak semuanya tercover nih. Ada yang dikasih, ada yang enggak nih ya. Tuh. Jadi ini mengurangi lah biar enggak tambah parah nih gombang ini. Waduh. Kalau pas ada papannya itu dia enak ya, tapi kalau udah gelongan kayak gitu tuh, wah. Langsung auto mental kita, guys. Mungkin kalau pakai yang 6x4 lebih enak ya, guys ya. Tahu juga lah ya, ini aku pakai yang 4x2 jadi kayak gini. Suka jemping-jemping dia. Tapi kalau pakai 6x4 kesannya dia agak panjang gitu ya mobilnya. Kalau untuk trailer kayak gini enaknya pakai 4x2 aja nih. Balik trailer yang 30 ton atau yang kemarin itu bandulnya 30 ton yang di Sitinjau Loik itu mah cocok tuh yang tronton. Ah, kita udah mau masuk ke tanjakan, guys. Dan ini becek ya jalurnya ya. Kalau teman-teman lihat nih, ada cipratan airnya, guys, di situ, guys. Waduh, waduh, tuh, tuh. Waduh, terkininya tersiksa di sini, guys. Nah, ini agak enak nih kalau di pinggir. Ambil pinggiran aja ya. Di belakang ini rame banget, guys. Banyak bis, mobil trailer juga atau truk ya. Mereka nih, wah, ngebut dia, ngebalap dia. Wah, motor. Nyalip-nyalip motornya, langsung-langsung senggol ya, guys.
mama tuh yang biasa pakai motor Beat, guys. Aduh. Waduh, guys. Hati-hati, guys. Bahaya nih, kita agak menurun nih jalur gini. Coba dari interior aja dah. Wah, ini jalurnya off-road, belok-belok, guys. Terlalu banyak kubangan di sini, guys. Ini bahaya nih. Mungkin kalau dibuat nanjak lagi nih, wah, maka bakal lebih susah, guys. Oh, mobil kita nih banting setir, coy. Susah, guys. Ternyata di sini licin banget, guys. Mobil kita banting setir sendiri. Padahal aku nggak banting loh. Tapi ini mobilnya mau buat mabit sendiri, guys. Yuk, pakai gigi satu aja dah. Biar sambil ngerem deh, guys, ya. Licin soalnya nih. Licin bergelombang tuh. Waduh. Ini nggak dikas. Gini, guys. Mobilnya nih. Aduh, kacau banget ini, guys. Udah sore aja nih, jam 3 sore nih, guys. Ntar kita bikin agak siang aja ya, biar enak ngeliatnya, guys. Oh, sabar, Pak. Bikin jam 11. Nah, kayak gini kan terang. Ayo. Kayak mau ngangkat truk ini, guys. Wih, paten juga nih truk ini. Tuh. Paling aku sentak gigi satu nih, udah auto jumping, guys. Weh, ngangkat, guys. Tuh, ya. Berat juga nih pipanya nih, guys. Mobil kita kesulitan di sini nih. Tuh. Ngangkat-ngangkat ya, guys. Ay. Tuh. Masih nanjak nih. Yuk, terus pelan aja, pelan. Waduh. Auto boyokan ini, guys. Pulang-pulang nih sopirnya pijet. Pijet encok ini, guys. Jalurnya kayak gini nih. Gimana kalau naik motor, guys, ya? Susah ini. Tapi trafik-trafik motor enjoy aja di sini dah. Enaknya pakai motor trail di sini, guys. Wah, bisa kenceng di sini pakai motor trail. Waduh, susah ini. Ah, berat banget. Dia vlognya, coy, aktifin. Oke, siap. Yuk, terus. Awas. Bantingannya ngeri ini, guys. Udah kadang mumpet mapit ini, susah dikendali ini truk. Wah, ini kita. Wow. Oh my god, guys. Ini benar-benar turunan ekstrim nih kalau kita arah ke sini nih. Ini baru namanya tanjakan, guys. Perlu dicoba di next video nih, guys. Ini tanjakannya ekstrim banget nih kalau arah sini nih. Ini kita turun, guys. Turun kayak gini nih. Wah. Ini benar-benar ekstrim, guys. Ini kita turun aja udah kayak gini nih. Terjal banget. Curam, guys, turunnya, guys. Pelan, coy, pelan, pelan, pelan. Ini auto kena damage, guys. Kalau ngebut-ngebut di sini. Licin tapi, guys, licin, guys. Wah, kita udah ditelaksonin sama mobil-mobil nih. Sampai sini drop FPS, guys. Aduh. Tuh, terus. Tanjakannya serem banget, guys. Mobil pada turun tuh. Wah, ini udah off-road jalurnya, nanjak pula ini kalau arah ke sana, guys, ya. Kita turun aja ini. Mobilnya kepontang-panting, guys. Masih turun ya. Sampai bawah itu macet, guys. Wah, belok lagi, guys, ke sana. Belok kanan, terus nanti ke kiri lagi. Waduh. Ini sangat-sangat bikin mobil kita kena damage, goyang habis. Goyang dumang, guys. Truk kita goyang dumang. Wah, ini bis tronton ini, susah dia belok ini, guys. Wah, ini kalau pakai bis emang susah di sini nih. Lagi itu, guys, jalurnya, guys. Kita pepet ini bisa nih. Oh, saya nyenggol. Pelan aja, pelan, biar nggak senggolan. Oke, aman gak nih? Aman ya. Waduh, spionnya kena. Spionnya kena. kita udah mepet banget, guys, tuh sama jurang. Susah sekali, Pak, di situ jalurnya. Itu tuh menggantung itu bisnya ban itu. Jadi nggak mau jalan itu.
Wah, ada bis di depan. Macet itu, guys, macet total. Gara-gara ada bis tronton stuck di sana. Kita coba lanjut lagi ya. Pelan-pelan, Pak. Wah, ini rame ngantri di bawah. Mereka mau nanjak ini, guys. Dan jalurnya seperti ini nih. Becek, licin, off-road, guys. Lengkap pokoknya nih. truk kita nih. Wah, pusing, guys, kalau dari interior nih. Bergelombang, guys, jalannya, guys. Yo, terus. Dikit lagi nih kayaknya mau kelar ini jalur off-roadnya, guys. Tanjak ini ya. Wah, ada yang mogok juga tuh di tanjakan atas tuh. Truk tangki sama truk box. Tuh, terus ada truk box gudang garam tuh. Oke. Wah, ada dump truck pula nih depannya. Oke, dia berhenti di atas. Aku nlakson nih, kalau nggak nlakson dia bablas aja nih. Weh, kelip hampir, guys. Ah, no. Kelip, guys. Waduh. Ah, coba kita selip ke bawah sana, guys. Gara-gara suspensi kita nih kepental-pental ya. Truk kita sampai ngangkat-ngangkat nanjak sini nih. Wah, jangan terlalu minggir-minggir, Pak. Tadi tuh truknya kepental sendiri, guys, ke jurang. Susah nih. Dikit lagi, guys. Dikit lagi kita udah sampai aspal nih. Wah, itu ada yang serempetan juga tuh di tikungan. Tikungan yang mau nanjak tuh, guys. Sungguh-sungguh pusing kepala gue, guys, di sini, guys. Langsung kena migrain di sini, guys. Aduh, jalurnya kayak gini. Jalurnya kepontang-panting di sini, guys. Nah, macet pula di sini, guys. Nggak mau minggir ini. Aduh, bukan nggak mau minggir ya, tapi emang jalurnya sempit tuh kayak gitu, nggak bisa tergandeng sama trailer bawa kayu, guys. Ya, mungkin kita sampai di sini aja, guys, ya. Next kita bakal lanjutin lagi perjalanan ini, mungkin pakai mobil yang lain. Kita coba pakai mobil kecil atau truk yang agak kecilan, guys. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.